Gyeyang Gymnasium Korea Selatan Minggu sore. Hendra Ahsan menyudahi perlawanan ketat pasangan tuan rumah lewat rubber set 21-16, 16-21, dan 21-17. Games cabang olahraga atletik tanpa raihan medali, Maria Londa yang turun di nomor lompat jauh akhirnya membuat cabang atletik Indonesia kembali meraih medali emas di pesta olahraga se-Asia berkat lompatan terjauh 6,55 meter. Kompetisi lompat jauh di Asian Men Stadium Senin sore penuh drama. 3 dari 6 lompatannya sempat didiskualifikasi pihak panitia hingga akhirnya gadis kelahiran 29 Oktober 1990 ini memberikan kejutan pada lompatan terakhirnya.